ceplok. Oke guys, tetap channel gue Krisnu, kita channel GSL guys. Ini gue balik lagi tetap di Extraordinary Heroes karena gue lagi kepo banget guys sama cara mereka main, cara mereka arrange dan segala macam. Dan teman-teman ngasih langsung nih link yang Extraordinary Heroes test me tapi yang band practice tanpa vokal katanya guys. Jadi gue penasaran guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Let's go guys. Aplak, plak, plak, plak. Oke, mentah gila nih kayaknya nih guys. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Ini kayak seru. Anjir, benar-benar bocoran, guys. Ini benar-benar bocoran. Dia pakai playback juga ya di sini ya. Sequence. Oke, dari jarinya sih sabi, guys. Gayanya udah kayak Dave McKagan, guys. Apa? Guns N' Roses. Oke, benar-benar raw, guys ya. Jadi yang ngontrol sequencer nih sebelah kanan, guys. Keyboardis, guys ya. Di situ gue lihat ada laptop. Dan dia juga sumber mixernya masuknya ke situ, kayak ngerekamnya langsung masuk ke laptop guys ya. Asumsi gue lagi guys. Asik. Eh, siapa tuh? Meong, gitaris si Junhan lagi. Coba lihat, lihat. Bener. Oh, oke, okay. Pakai tremolo guys. Aduh, tone bassnya. Oh nice, nice, teksturnya asik sih guys ya. Ini suara gitar yang ngeritam nih guys, yang tengah nih guys. Gue nunjuk juga gak bakal ngeliat kalian nih. Oh pakai mouse, ah yang ini nih guys. Tone-nya gitarnya gue suka guys, nih guys, denger guys. Pas dia nge-feel, tuti sama gitar, dia ambil oktav atasnya. Asik, drumnya kalau habis ya. Duk-duk-duk-duk. Oke, ini keyboardis gue liat ganti sound, coba. Oh, ganti grand piano, oke. Okay. Yang lebih grande, sore. Oh, main scene. Yang kanan juga main scene. Ini semua sibuk, guys, sih, ternyata, guys. Jadi mereka emang, gue mengharapkan mereka emang main semua, ternyata memang mereka memainkan semuanya, guys. Jadi mereka secara live pun sama persis, guys. Oh, nice. Wise. Oh. Eh, bahasa nginjak pedal, ya? Coba. Itu sound dari mana? Oh gitar yang ngedistort. Asik ya, gue suka masih ada bocor-bocor itu, keren. Asik. Lagu-lagu ini guys sih, kayak James Bond dong guys, misterius gitu. Nice, ini gue suka juga dari Extraordinary Heroes guys. Mereka tuh main dynamic frequency di sini, dia langsung main bell, dia punya right symbol di sini guys sih. Dramanya guys. Di sini kan lebih psh, 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 lebih berisik, lebih nge-sustain guys ya. Di sini lebih calm tuh image ya guys. Karena apa? Karena di sini main melodi guys. Tuh, nih. Oke, saling nabrak nice. Nih. Yes, take over high frequency ya. Pew, now, now. Sama digabung sama Junhan tuh main melodi. Gue suka deh tuk tik 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 tik. Drummernya jago guys, asli. Ah, ini main standar kan guys ya, 1/8 biasa. Masuk ke 16 di sini. Nice, nice. Aduh, gue cinta anak band dah. Oh, jago pak. Oh. Ini sebelumnya dia kayaknya masih labil sama sound guys. Kemarin tadi yang video yang sebelum gue react dia pakai Mesa Boogie Dual Rectifier guys. Sekarang dia pakai apa? Ampli Marshall sekarang guys. Balik ke Marshall. Di situ kan ada Super Deluxe juga kayaknya itu. Fender. Sepertinya. Aduh, sound gitar ritme juga asik sih. Nah. Itu tuh. Wow, asik nih main keyboardnya. Oh nice, nice. Asik. Keren keren, kayaknya keren. Nah di sini yang gue suka guys, gue beberapa kali kan gue ngeband guys waktu zaman gue masih umuran mereka kali, gue nggak tahu umur berapa mereka guys. Tapi yang pasti seorang keyboardist kadang-kadang suka gatel tangan guys. Padahal nggak perlu
frekuensi yang mereka mainkan atau menebalkan sesuatu guys. Kayak ini benar-benar keyboardis totally totally silent di sini guys. Nih lihat. Mereka enggak megang apa-apa. Cuma megang pad tuh ya. Ah, di sini baru nih. Dia build hype lagi di sini. Nice sih. Dynamic-nya bagus. Ini ngeride-nya sih banget. Tik 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 tik. Aduh, tahun bahasnya. Hei, manja tuh gitar. Cukup, 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 cukup. Selalu begitu deh. Tekstur banget dia mainnya ya. Ambience. Tremolo itu manis. Tunggu, bass ini ada yang main filter guys. Dia nge-open high frequency. Gue gak tahu, tapi gue ngeliat dia gak nginjek pedal dari tadi nih bassisnya guys. Kayaknya sequencer bantu juga guys. Dia lebih tone yang directly dari bassi ke ampli guys ya. Tapi kalau misalkan kayak filter-filter atau kayak distorsi, mungkin di backup sama sequencer guys. Nih. Ah, tuh masuk. Oh sorry guys, sorry guys, salah gua guys, my bad. Ternyata dia open filter tuh si keyboardis guys. Ini dia. Dia, dia lagi open, lihat tangan kirinya dia guys. Dia open ya berarti ini. Masuk pelan-pelan. Dari high cut ya. Buka, open terus sama dia. Open terus. Sampai jebol pak. Oh nice. Woo. Nice. Oke, ternyata gue pikir selama ini gue dengar mereka waktu di versi video klip, gue pikir bassnya pakai distort guys. Ternyata dibantu sama scene yang sedikit-sedikit dirt gitu guys. Nice, nice. Gue nggak perhatiin, sorry guys. Itu dia, bapak drummer. Seksi banget pak. Live sama ini sama guys. Emang manusia touch udah asik sih. Nice. Gila vibe-nya asik guys. Sedikit nge-grunge guys ya suara gitarnya guys ya. Enak banget sih. Image mereka emang build-nya buat ke arah sana sih. Habis kan guys. Gue kebanyakan ngemeng guys. Tapi emang gak tau, gue excited guys dengan sound mereka, asik banget sih. Build-buildnya gue suka. Keren. Maksudnya gue kan selama ini gue mixing, gue juga pasti gue dengerin tuh dari awal sampai akhir semua lagu guys. Sampai jutaan, mungkin ribuan, ratusan ribu kali guys lagu guys. Gue denger tuh build secara frekuensi dari produser dat lempar ke gue. Kadang-kadang gue mixing tuh gue ngeliat build-buildnya guys. Ada beberapa yang produser yang belum paham secara frekuensi guys. Mungkin secara play mereka bagus ya, blub, jago. Tapi secara build frekuensi belum tentu ada yang bisa guys. Ternyata emang hanya sebagian doang guys. Dan mereka salah satu yang extraordinary heroes. Nice. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Akhirnya saya nangat. Bye-bye.